Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ananda Bisa Emerald. Yang di video kali ini kita akan bermain game horror yang judulnya adalah, saya lupa tadi judulnya apa ya. Ya, pokoknya judulnya itu. Jadi ini loading masih ada. Di sini saya bermain dengan tim DSAG. DSAG-nya adalah Drive Safe and Guard Speed. Itu tim dari Car Driving Indonesia ya. Mudah-mudahan kedengaran ya ini audionya, suara saya. Mudah-mudahan. Wih, ada bis. Buset. Gile grafiknya. Padahal ini belum rata kanan ini, masih grafik settingan 9 ini. Oke, kita sudah mulai. Kita masih menunggu orang-orang yang belum, orang-orang player yang belum masuk ke game ini ya kan. Oh, mapnya tidak bisa di zoom. Brightness, ternyata brightnessnya bisa di setting. Oke, ini gelap, ini terang. Kalau terang kurang natural ya. Gelap ini kayaknya lebih, nah, lebih mantap. Yang udah gerak berarti udah selesai loading. Ini kenapa putih doang karakternya, Pak? Zawat Ataf dan Bang Tongpol. Ravasya Rizgiz. Ini aku pakai, nggak pakai masker ya, pakai face shield biar kelihatan mukanya tuh. Selama ini YouTube nggak pernah kelihatan, Pak, mukanya, Pak. A few moments later. Sepertinya ada satu yang loadingnya belum selesai dan karakternya udah menghilang. Jadi kita hanya berapa ini? Berlima ya. 1, 2, 3, 4, 5 guys. 5 termasuk saya. Oke, mudah-mudahan tidak ada ini ya, random-randoman ya. Entah internetnya mati atau apa. Dan ini the graphic is so okay lah ya, bagus kok. Untuk sekelas Roblox ini bagus. Karakter saya di game ini cebol. Untung gak first person ini anjir. Belum kesini berarti lanjut jalan. Oke dah. Pastikan semuanya bersama-sama agar tidak ada yang tertinggal. Bentar, itu di pojok kanan bawah ada progress 3 menit kemudian. Harus nyari item. Itemnya barang, Pak. Ya, ya tahu sih barang. Item itu barang, maksudnya kertas atau apa? Ya. Oh. Waduh. Jir. Jadi dapat. Lah dia di tempat spawn. Salah satu teman kita berada di tempat spawn. What? Oke dah, cukup sekian untuk video kali ini dan saksikan terus video-video di channel saya, channel Ananda Bisa Emerald, dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Dan ternyata bisa first person ya, baru nyadar. Ya wes, sampai jumpa, terima kasih telah menonton. Emoticonnya mana? Nah gitu dah.